Ini Oma. Ini Opa. Dek, saya bantu. Nanti beri orang di sini. Iya. Kita beri orang. Kaki adek. Hah? Iya ini. Iya ini. Ini kita ke mama. Itu bau PKK. Oh, itu PKK. Jadi mama PKK. Jadi apa? Jio dengan Yong Pe. Tante no berarti. Ini tapi mama. Yang kansil. Tahun 84. Tahun 84 ya. Lahir tahun 51. Sana tak lahir tahun 900. Ya? Itu wamu PKK. Ini oma tua. Oma tua, sana di opa tua. Itu opa tua ya? Iya, itu yang... Oke, sahabat Bintang Plus, sekarang kita berada di desa tempat kelahiran Mongol Stress. Nah, ikutin kita terus, kita akan ikutin kegiatan Mongol selama ada di kampung halamannya. Apa yang paling manis di sana? Nggak usah juga. Mongol masih waktu kecil, dia masih bayi dan ada di Manado. Mama ibu bawa ke sana sampai dia sekolah di sini sampai SMA kelas 1. Dek, senang nggak bisa ketemu dengan kakak Mongol lagi? Senang ya? Ada nggak pesan-pesan buat kakak Mongol? Iya. Ada nggak pesan-pesan? Nggak ada. Kalau Pak Ari untung, dia taruh pulang. Senang nggak dibeliin handphone? Senang.
Bintang ya. Bilang apa sama Omol? Terima kasih. Kita ke Adin. Keluarga di mata Kak Mongol seperti apa sih? Pasti sih pasti berat, gitu. Apapun kondisinya ya kita apa ya, mencoba untuk tetap menerima, gitu. Ya kita nggak bisa apa, kita nggak bisa lari dari realita yang kenyataan yang ada, gitu. Is everything under control selama kita bisa membuat itu jadi aman. Ngapain kita mau pusing, gitu? Yang penting kita jadi bukti bahwa manusia boleh mereka-reka apapun tentang hidup kita, tapi kita dan Tuhanlah yang menentukan mau jadi apa, gitu? Tuhan tentukan kita jadi sukses, tapi kalau kita pemalas juga nggak jadi apa-apa, toh. Otomatis, ya benar, ora et labora, berdoa dan bekerja. Tanpa berdoa nggak enak pekerjaan, bekerja tanpa berdoa juga nggak enak. Itu jadi 50-50, is everything under control. Jadi ini ponakan-ponakan, itu adek, ini juga adek.